وبركاته. الحمد لله، مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, insya-Allah atas permintaan beberapa teman dan kawan, memandangkan tak berapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Syawal, dan antara syiar bulan Syawal atau penutup bulan Ramadan adalah kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya yang berbunyi walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu menyempurnakan jumlah hari-hari puasa, dan sesudah itu hendaklah kamu membesarkan Allah, itu bertakbir atas segala petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita sepanjang Ramadan itu. Dan mudah-mudahan dengan itu kita termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maksudnya kita tunjukkan kesyukuran kita, kita tunjukkan kita punya thankful, kita tunjukkan kita punya appreciation atas nikmat bulan Ramadan yang Allah berikan dengan kita bertakbir pada malam raya. Walaupun perkara takbir ini sudah menjadi perkara biasa, namun masih ramai lagi, bahkan ada yang Imam Bilal dekat masjid pun yang kita dengar cara takbir mereka kurang betul, kurang baik. Jadi itu sebabnya dalam kesempatan ini, khususnya bagi ketua-ketua keluarga yang bakal membimbing kaum keluarga bertakbir pada malam raya ini, jadi itu sebabnya dibawakan bimbingan bertakbir dengan cara betul, seperti membaca Al-Quran juga bertakbir. Hendaklah kita yang pertama sekali menyebut setiap lafaznya dengan betul, dan kemudian yang kedua bacaan panjang pendeknya. Sambil kita membuang waktu, mari kita perhatikan lafaz takbir. Sama ada kita nak bertakbir dengan irama Nusantara ke, atau dengan irama ini apa, Padang Pasir ke, Mekah Madinah ke, itu not an issue. Dan yang penting lafaznya mesti betul. So, selalunya kita akan bertakbir seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Macam itulah yang kira-kira irama atau bunyi lafaz takbir. Selanjutnya mari kita perhatikan
sebutan dalam lafaz takbir ini. Yang pertama, Allahu Akbar. Ini biasalah, kita dah banyak kali diterangkan kepada kita. Lafaz Allahu Akbar ini panjangnya hanya pada huruf La. Yang lain semua tak boleh baca panjang. Yang Allahu Akbar, macam tu. Allahu Akbar. Salah kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Dan bacaan panjangnya hanya pada lafaz La. Dan dengan sebut betul. Kemudian yang kedua, La ilaha. La di sini boleh kita apa? Baca panjang. Dan La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bukan wallahu akbar. Itu salah. Jadi itu sangat salah. Sebab ingat ini lafzul jalalah. Ini merupakan nama Allah yang membawa makna dan maksud bahawa Allah itu maha besar. Jadi tak boleh kita anggap remeh. Sekali lagi, La ilaha illallah wallahu akbar. Macam tu, akbar. Macam tu. Selanjutnya, Allahu akbar walillahil hamd. Ini perhatikan, ini yang paling banyak silap dekat sini. Selalu kita dengar Allahu Akbar walillah ilham, walillah ilham. Ilham salah. Ilham tak tahu apa, ilham mimpi agaknya. Tapi di sini bukan ilham, tapi hilhamd. Huruf han dengan huruf lam digandingkan bunyi. Jadi bunyinya mesti Allahu Akbar walillahil hamd, walillahil hamd. Macam tu. Ya. Yang selanjutnya, bila mana kita sebenarnya takbir apa dengan lafaz ini saya dah cukup. Dan kalau kita rasa kita confident untuk kita tambah, maka kita tambah dengan apa yang telah disusunkan oleh para ulama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat kan? Semua tak ada bacaan panjang. Kecuali pada Allah. Selanjutnya, Allahu Akbar Kabirau. Ha, di sini kita mesti tarik nafas sedikit. Dan kalau ada yang tanya kenapa sini bunyinya asalnya kabiran jadi kabirau. Ha, ini hukum tajwid. Bila ada apa tanwin atau baris dua, dan depan ni huruf waw, itu naklah didengungkan. Bukan daripada bacaan kabiran jadi kabirau. Kemudian kita liritkan. Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi kathirau. Kathirau. Dan wa subhana kan apa sin, bukan sub tapi sin, wa subhanallahi bukratu, sama juga wa asila, huruf sad kan wa asila tapi wa asila. Katakan sekali lagi, Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi kathirau wa subhanallahi bukratau wa asila. Selanjutnya, La ilaha illallah la ya ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Ni nak kena tarik nafas panjang sikit lah. Tapi kalau kita rasa
Nafas kita tak panjang, kita boleh berhenti macam ni. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Kemudian mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlisina kha mukhlisina fasad mukhlisina lahuddin din huruf dal walau karihal kan walau karihal tapi ka walau karihal ka sama juga huruf kaf bukan huruf kha kafirun. Perhatikan sekali lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Atau kita tarik nafas kita panjang-panjang. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu cantik tu. Selanjutnya la ilaha illallah wahdah ha sama ha wahdah bukan wahdah wahdah. La ilaha illallah wahdah sadaqa huruf sad huruf dal huruf qa sadaqa wa'dah bukan wa'dah tapi wa' huruf a wa'dah ujungnya mesti ha bukan wa'dah bukan wa'dah tapi wa'dah. Wa nasara huruf apa nun so ro wa nasara abadah bukan abadah tapi a abadah hujungnya mesti huruf mesti bunyi huruf ha. Wa a'azza jundahu wa a'azza za huruf zai biasa bukan a'azza bukan a'azza tapi a a'azza wa a'azza jun ini kita liritkan sedikit jundahu wa hazama ruha huruf zai biasa wa hazamal ah sini ha wa hazamal ah zaba wa ha juga da sini ha besar sini ha tipis sini ha tipis. Okey, perhatikan sekali lagi la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ini semua tak ada bacaan panjang hujung apa hujungnya wahdah wa'da abada salah kita baca wahda wa'da tak boleh wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda kan tak ada bacaan panjang terakhir. La ilaha illallah wallahu akbar akbar bukan akbar akbar salah Allahu akbar walillahil hamd sekali lagi bukan walillahil hamd tapi walillahil hamd ha sama ha walillahil hamd macam tu kan ha dengan lam di gandingkan kan bunyinya jadi hil bukan il tapi hil kan
So itu antara hyper point-point yang telah kita tunjukkan. Sekali lagi perhatikan. Allahu Akbar. Kita boleh berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang expert sikit dia boleh sambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi itu tak begitu baik sebenarnya. Yang bagus berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Berhenti. Akbar itu bukan akbar, tidak. Allahu akbar walillahil hamd. Berhenti. Kita pisahkan. Allahu akbar walillahil hamd. Contoh. Selanjutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran. Kita liratkan. Kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ujung baru lah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Berhenti. Bagi yang tak ada nafas, kita berhenti kat sini. Jangan berhenti kat tempat lain. Dan mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Macam tu. Kalau yang boleh sambung. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Berhenti. Walillahil hamd. Macam tu. Dan cara kita bertakbir insyaAllah dengan baik. Mudah-mudahan dia dapat menjadi apa manfaat kepada siapa yang ingin membimbing takbir. InsyaAllah pada tahun ni kita bertakbir dekat rumah dengan keluarga, mungkin tahun depan kita naik sikit ke, dan dah bagus takbir kita, boleh kita pimpin takbir dekat masjid ke, kat mana-mana ke. Dan saya mudah-mudahan insyaAllah sampai di sini saja. Semoga bimbingan ini memberi manfaat, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.